Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalmla Sport Pusat Senapan Angin Kaliber 4,5. Halo Lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulu pedulur, jadi menjelang mendekati lebaran, di sini kita update stok lagi untuk unitnya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 unit terbaru yang baru aja masuk hari ini ya dulu pedulur. Jadi kita update stok, restock lagi lumayan banyak sebelum menjelang lebaran tuh biasanya untuk permintaan itu lebih banyak daripada biasanya. Jadi daripada dulur-bediler kehabisan, jadi kita sekarang nyetok ya. Oke, apa aja yang disetok untuk di video kali ini? Yang di sebelah kiri dulur-bediler, jadi yang paling kiri ini ada Moser OD32 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk yang OD32. Sedangkan yang di tengah ini Moser OD28 ya. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Terus yang di paling kanan ini ada Bocap Predator Taktikal ya, untuk totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah jadi kayak gitu dulu bediler. Oke lor, coba kita review sedikit-sedikit untuk senapannya ya. Jadi yang di paling kiri dulu bediler, di sini ada 4 unit ya. Ini yang pipa hitam ya, full hitam kayak gini, ini Moser OD32 ya. Coba saya ambil. Nah, jadi ini dulu bediler untuk Mosernya seperti biasanya ya, aslinya itu warnanya kayak gini ya, cuman dia itu dicat hitam. Kalau misalnya itu kayak Jawara Moser gitu. Nah, jadi ini yang OD32 dicat hitam untuk pipanya ya. Nah, jadi ini larasnya 60 cm, OD-nya 13, alurnya 12 ya. Untuk di bagian depan seperti biasa ini ada tutup nepple-nya. Jadi kalau misalnya dulu bediler mau pasang peredam tinggal dilepas aja untuk tutup nepple-nya ya. Jadi ini tinggal diputar kayak gitu. Jadi ini untuk sebelah kirinya tampilannya kayak gini, ada apa namanya? Ini ada cincin larasnya ya. Nah, kayak gini cincin larasnya di depan. Oke, untuk manometernya ada di bagian bawah ini ya. Jadi ini pipanya bisa diisi hingga 2700 PSI untuk safety-nya ya. Tadi bisa dilihat di sini untuk manometernya ya. Oke, gitu. Ini yang tampilan sebelah kiri, terus tampilan sebelah kanannya kayak gini ya. Ya pakai model Grendel ya. 1, 2, 2 track ya. Nah, kayak gitu ya, mantap. Untuk popornya ini ada corak-coraknya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus di bagian tangannya juga ada coraknya ya. Oke, jadi ini yang OD32, dia pipanya full hitam kayak gini. Untuk unitnya baru aja masuk, yang terbaru ini ada 4 unit ya, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang selanjutnya ini OD28 ya, yang warna putih ini pipanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi ini untuk pipanya lebih kecil, dia OD28 ya. Nah, kayak gini dulu bediler. Untuk spesifikasinya sama, dia pakai laras OD13 dari baja seamless ya. Untuk alurnya ini 12, dan di bagian depannya juga ada drag nepple ya, tutup nepple-nya ya. Jadi bisa dibuka kalau misalnya mau pasang peredam. Untuk popornya sama kayak yang di OD32 ataupun yang di OD28. Tracknya juga sama, pakai 2 track, modelnya Grendel ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian yang di sebelah kanan dulu. Jelas di sini ada Bocap Predator Taktikal 500cc, untuk totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Warnanya di sini ada macam-macam, ada yang warna hitam, ini yang paling atas ini, sedangkan yang merah 1, 2, 3, 4, dan di bagian bawah itu ada yang warna kuning ya. Untuk kombinasinya, ambil yang warna merah ya. Nah, oke, dulu bediler. Jadi ini bocapnya 500cc ya. Nih, 500cc untuk kapasitasnya. Untuk safety-nya bisa diisi hingga 2700 PSI. Untuk manometernya bisa dilihat, ini ada di sebelah kiri ya. Nah, terus apa lagi ya? Ini seperti biasa, dia ada
pegangan tangannya ya. Jadi ini bisa di adjust, bisa dimaju mundurkan lagi kalau misalnya dirasa kurang nyaman, bisa diagak majukan di sini ya. Terus untuk di bagian bawah ini juga bisa langsung dipasangkan tripod ya. Jadi sudah ada reelnya. Oke. Sebelah kiri. Terus yang di sebelah kanan kayak gini. Untuk pengisian anginnya ada coupler setengah TSM ya. Jadi sudah include. Terus ada cancel kokangnya. Dan juga untuk modelnya side lever kayak gini ya. Satu tarikan. Nah kayak gitu ya. Oke, untuk di bagian belakangnya di sini juga ada untuk setelan powernya ya. Oke, setelan powernya. Terus ini untuk popornya bisa dimaju mundurkan ya. Jadi bisa di adjust di kurang mundur atau kurang maju gitu. Jadi ini untuk kombinasi warnanya itu ada di bagian cincin laras satu, di bagian belakang tabungnya ya, di sambungannya di sini, terus di side levernya, di triggernya, terus juga ada di setelan powernya ya. Jadi ini yang warna merah. Kalau yang warna kuning bisa dilihat ya, kayak gini ya. Oke, jadi monggo dulu pediler lebih suka yang warna apa? Warna kuning, merah, atau hitam ya. Kalau saya sih lebih suka yang warna merah atau warna hitam ya, tapi monggo terserah dulu pediler gitu ya. Sesuai dengan kesukaan dulur pediler pengen yang warna apa gitu. Oke, jadi kayak gitu dulur pediler. Untuk reviewnya kita masuk ada 19 unit untuk yang terbaru ya dulur pediler. Oke, sekarang kita lanjut untuk harganya. Nah oke lor, jadi untuk harganya sendiri yang Moser OD28 ini ya, jadi yang di tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang di sebelah kiri ya, jadi 6, 7, 8 ya. Untuk harganya sendiri yaitu 2 juta rupiah ya untuk yang Moser OD28 yang ini. Terus untuk yang Moser OD32 totalnya ada yang 4 ini ya, yang hitam-hitam kayak gini pipanya, untuk harganya sendiri yaitu 2.100.000 ya. Terus yang di bagian sebelah kanan untuk Predator Bocap Taktikal yaitu 3.500.000 rupiah. Oke dulu pediler, jadi kayak gitu, saya ulangi ya, 2 juta yang 28 ya, terus yang 3221 2.100.000, sedangkan yang Bocap Predator 3.500.000 rupiah. Oke dulu pediler, jadi kayak gitu. Terus tambahan lagi buat dulu pediler untuk sekarang ya, bulan April ini, jadi menjelang lebaran sampai setelah selesai lebaran, pokoknya bulan April ini ya, kita lagi ngadain promo setiap pembelian unit PCP atau gejlok di Kalmar Sport. Dulu pediler berhak untuk langsung milih bonusnya. Yang pertama, dulu pediler bisa milih teleskop ukuran 39x40, atau dulu pediler bisa pilih laser scope warna merah, atau dulu pediler bisa pilih Mimis Canon Hercules, dan satu lagi bisa nambah lagi misalnya Canon Hercules atau GES atau Samyang atau Barakuda. Jadi satu Hercules, Mimis Canon Hercules plus satu lagi ya. Untuk satu lagi ini monggo bebas, mau Hercules, GES, Samyang atau Barakuda. Jadi totalnya nanti dulu pediler dapat 2 Mimis sekaligus. Oke saya ulangi ya, dulu pediler pertama tele 39x40 atau laser scope merah atau Mimis kalengan tadi. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya sudah saya bikinkan untuk videonya, dulu pediler bisa cek untuk video ini ya, atau dulu pediler bisa langsung saja untuk tanya-tanya mengenai infonya, untuk promonya langsung saja untuk nomornya ada di bawah ini, dan juga akan saya tampilkan di kolom deskripsi tadi. Jadi dulu pediler bisa langsung klik aja untuk linknya di situ ya. Oke lor, jadi saya tunggu untuk orderannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andriza, Kalmar Sport BDN, stay kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.